warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Komari aja. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya semuanya. Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk kulineran lagi. Ini saya sudah berada di Jalan Raya Bendalawak, Tembelang Jombang ya. Ini lihat suasananya. Di sini saya menemukan ada warung Pinco ya, warung Pinco Mati namanya ya, yang katanya sawon sayurannya. Lokasinya berada di selatan Masjid Sentul ya, Masjid Sentul Bendalawak, Bendalawak yang besar itu ya teman-teman. Coba gimana sih rasanya? Penasaran, diikuti terus ya. Tembelang Jombang ya teman-teman. Ini ada warung nasi kikil, nasi rawon pakai daun pisang ya, pincuk daun pisang. Sampun dangu Bu? 3 tahun. Oh, 3 tahun lebih. Sehari sampai pinten porsi? Sehari sampai pinten porsi? Mboten mesti nggih. Wata nggih. Berarti napa mawon nune Bu? Rawon, pecel, kikil, lodeh. Rawon, pecel, kikil, lodeh nggih. Pakai pincuk daun pisang niki nggih. Nggih. Kita akan pesan, kita akan nikmati. Lontong kikil kali nggih. Lontong kikil nggih. Unjukan apa? Unjukane teh anget nggih. Sampai telas nggih bukae nggih. Kadang jam 9, kadang jam 10, kadang jam 8. Oh, nggih nggih. Kawame nggih alhamdulillah. Warung nasi Pinco Mati. Kopi. Itu nasi lontong. Oh, sayurannya. Sampai enggak ada tempat. Oh, ini dia sayurannya. Lontong. Damel apa manisa? Manisa ini kikilnya. Manisa mawon nggih. Iki wau kula tuwa campur kacang. Oh, kacang. Larang kabeh. Eco manisa. Niki 15.000 nggih. Oh, full ini kune napa? Kikile. Pakai daun pisang ya teman-teman. Ini di warung Mati ya, di warung nasi Pincuk Mati di Bendalawak Tembelang Jombang, sebelah selatannya Masjid Bendalawak. Porsinya lihat brutal ya, porsinya brutal, terus apa potongan kikilnya melimpah ya teman-teman. Ini hanya Rp15.000, mantap, bisa pakai nasi maupun pakai lontong ya. Baiklah teman-teman, saya mau nikmati dulu ya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Bismillah, kita coba dulu ya. Lihat. Lihat. So wedep ya ini teman-teman. Pakai daun pisang ini loh. Porsinya. Kikilnya, lihat kikilnya. Kikilnya lihat teman-teman. Kikilnya. Melimpah.
Arwa. Tebel-tebel juga, mantap. Makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kikilnya dulu ya, sama sayurnya, sayur lodeh manisa. Tenang teman-teman, ini kikilnya empuk, gak atos, gak keras ya, empuk kikilnya, gurih, terus sayurnya juga kalau menurut saya pas ya, ada kalau pedesnya ya sedikit aja, gurih manis pas. Kita makan lagi ya, ya. Pantesan banyak yang ngantri ya teman-teman. Suami. Tambahin lagi ya. Hasilnya di Barwa. Nanti mati ya. Mantap. Hasilnya benar-benar empuk. Dan sayurnya mantap. Gurih. Ini saya teruskan makannya dulu ya, saya nikmati dulu soalnya mau antepin teman-teman. Kita kasih satu dulu. Oh iya lupa ya. Kita kasih satu dulu biar berasa pedasnya. Kalau mau pedas bisa ditambahkan sambal ya teman-teman. Kalau nggak suka pedas ya nggak apa-apa, nggak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Porsinya jumbo teman-teman. Bagus sekali. Thank you.
terakhir. Tinggal pedas terakhir. Oh, bersih, habis. Mantap teman-teman rasanya. Enggak ya, warung tenang di sini. Pokoknya porsinya brutal banyak. Kalian wajib coba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa ya di video kuliner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jenengan di Pelandaan. Pelandaan Jati Melerek. Oh, niki piyambakan napa? Galian. Oh ya galian niki nggih. Bisa dereng nggih, niku marung termudi. Nggih ten ing ngajeng niki namo tidak mulai terus pindah. Oh, ten niku ngajeng niki. Kikil mawon nggih, terus pindah mriki. Terus pindah mriki. Nggih, nami ini warung mati. Boten nembe niki tiang-tiang niku manggil mati-mati terus kula. Oh, terus dilam nami ini warung mati. Nggih, nggih. Terus suwon mati nggih. Mugi-mugi laris terus nggih. Amin nggih. Oh, nggih monggo. Monggo, Mbak. Monggo.